dan lu sendiri, ah gue nggak berani ah kalau deket sama ini di kolab nanti bilangnya ini gitu deketin. Oh enggak sih, aku tetap kolab kok, apalagi kan kalau sama teman-teman gitu kan, namanya diantarin kita nggak bisa milih-milih, cuma kayak mau temenannya sama cewek doang gitu, jadi aku tetap jalanin aja. Kevin sendiri seperti apa mendengar hal itu? Nggak tahu ya, itu kan sama dia aja dong, banyak akunya. Ya mungkin dia suka, wah nih kena nih di ini-iniin gitu. Di deket-deketin sama kayaknya juga dia tipikal yang cuek deh. Karena kita berdua tuh tipikal yang lumayan gak terlalu apa ya, perhatiin komen-komen banget ya. Jadi kayaknya pasti fokus ke karir masing-masing sama fokus ke depan masing-masing. Tapi teman-teman sendiri ada cerita nggak sih? Ini lagi deket sama ini nggak sih? Enggak sih, kalau teman-teman pasti udah pada tahu lah. Kayak apalagi kalau teman-teman yang deket sering main bareng, jalan bareng. Kamilo, Tanaru, bentar lagi nih, udah ada persiapan belum sih? Nah, tahun baru nih. Tahun baru sama Natal. Aku rencana mau ke Turki. Jadi aku pengen tahun baruan sama mama di sana. Dan ya karena kan nanti Januari akhir udah mulai syuting lagi kan, jadi menikmati masa-masa liburan. Kenapa pilihannya Turki? Karena pertama aku diajakin mama, aku nggak tahu mama diajakin sama temennya juga sama tante aku, jadi namanya anak ikut aja. Udah. Apa sih mau nanti akan di sana mau apa-apain aja nih setelah tahun baru di sana? Ada sih visionary-nya segala macem, cuma aku belum baca terlalu gimana. Karena kan aku lebih fokus ke yang penting, ngeluangin waktu quality time sama mama. Terus ada waktu liburan dan aku juga belum pernah ke Turki. Jadi ya udah, aku kayak cuek, belum baca bahkan visionary-nya apa, hotelnya apa. Itu akan berapa hari sih? Semingguan. Kota mana yang akan kamu kunjungi? Yang aku tahu cuma Kapadosia ya, karena kan tuh terkenal banget dengan balon udaranya. Sebelumnya aku nggak tahu lagi winter karena kota sungai juga beku kali di sana. Tapi kamu sendiri ada tantangan ingin naik balon udara sendiri nggak sih? Pengen banget, semoga aja, makanya doain cuacanya baik. Pengen banget, semoga aja, makanya doain cuacanya baik jadi bisa naik ke sana. Nah, Natalan nih, menyambut Natalan seperti apa nih? Ya? Kayaknya kemungkinan aku di lokasi syuting deh. Mungkin aku cuma sempat makan malam Natal bersama keluarga, udah itu doang. Gak sempat yang lain-lain lagi. Pengennya sih kayak gitu, cuma ya gimana ya, ada tuntutan pekerjaan. Bilangnya kan tapi kabarnya juga ke tanggal 25 kan libur bersamanya ditiadakan karena masih COVID ini, jadi diganti ke tanggal lain. Mungkin keluarga juga ada nanti jadwal untuk kumpul-kumpul bareng kah atau hari gimana? Keluarga sih kayaknya nggak ganti jadwal, karena kan mereka mungkin lebih ke bisa di rumah atau bisa di tempat yang private, jadi pasti tetap kumpul kalau keluarga sih. Tapi menampakkan doang atau gimana? Cuma makan doang sih, biasanya makan kumpul-kumpul karena sama keluarga-keluarga yang jarang ketemu. Karena bagi kita Natal tuh yang penting kebersamaan. Tapi ada tukar kado nggak sih nantinya? Nanti kalian yang tukar kado sama aku ya. Thank you ya, Kowilo.